Peraturan di kelas Pak Jas. Selamat datang di kelas Pak Jazuli. Yang perlu Bapak ingatkan yang pertama kali, walaupun kalian biasa melihat Bapak itu mengajar dengan penuh keseruan, tetapi ada peraturan yang harus kalian lakukan supaya dapat menerima pelajaran seperti itu. Apa kira-kira peraturannya? Apa? Ada saat belajar, ada juga saat bermain. Kalau sampai Bapak menerangkan kalian bermain, otomatis hal yang tidak pernah kalian lihat akan kalian lihat, dan mungkin akan, wah Pak Jazuli kok kayak gini. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi Bapak itu bisa membangun suasana kelas lebih semangat, lebih senang, dan juga bisa membuat kalian itu tertekan. Ya, bisa dipahami ya. Bahkan Bapak dulu, kakak kelasmu ada yang celelean terus. Anggapnya Pak Jazuli kok seru banget. Celelean dikandani pisan pintu gak iso, tak usir kok kelas. Jangan sampai seperti itu. Ngapu sih Pak, aku ada kelas 6, ada satu orang yang tak usir kok kelas. Ya ada lah. Pokoman, intinya ketika kita belajar, bermain, kita lost bermain. Gitu ya.